إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا كفر ما تقدم من ذنبه. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang siam. Sekarang sampai ke ketentuan siam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Diwajibkan siam itu yaitu pada beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya siam sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak siam atau iftar membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan siam lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وفرقان فمن شهد منكم الشهر فيصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا عِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir pada bulan itu di negeri tempat tinggalnya, maka hendaklah ia siam pada bulan itu. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya siam sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan bulan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu
supaya kamu bersyukur. Allah Azza wa Jalla menetapkan ketentuan siam Ramadan kepada 5 golongan. Jadi 5 dari Al-Quran dan 1 lagi dari hadis. Yang pertama, setiap mukmin yang sehat mampu melaksanakannya dan hadir di tempat tinggalnya, tidak sedang safar. Jadi ada 3, sehat, mampu, tidak kemana-mana. Baginya wajib siam, meninggalkannya walaupun sehari adalah dosa besar dan tidak dapat diganti walaupun melakukan siam seumur hidup, karena dosa besar itu tidak bisa diganti. Aduh, ini nama kabita ya, kayak digentosan itu tidak bisa. Hanya 2 orang yang sakit dan safar. 2, bagi yang sakit diizinkan untuk iftar. Iftar itu berbuka. Setelah sembuh, ya wajib untuk mengqadanya di luar Ramadan. Juga di luar yang diharamkan, seperti tanggal 1 Sawal, kemudian Idul Adha dan hari-hari tasyrik. 3, bagi musafir diizinkan untuk iftar setelah kembali dan berada di tempat tinggalnya, ya harus mengqadha siam yang ditinggalkannya pada bulan yang lain. Firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit di antaramu atau dalam keadaan safar, kemudian berbuka atau iftar, maka hitunglah harinya dan siamlah pada hari-hari selain Ramadan. Sakit apa dan safar bagaimana yang membolehkan iftar? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ini yang disebut dengan fikihnya itu. A, setiap sakit dan setiap safar yang diharuskan padanya qasar salat. Jadi safar itu harus ya 2 rakaat. Yang 4 rakaat itu boleh iftar, melihat keumuman lafad, karena di sana tidak dicantumkan syarat sakit dan safar. Nah, jadi sakit apa saja, kalau buat sakit atel, kenapa cina tasawum sakit, nah Quran oke pan boleh. B, sakit yang mengakibatkan penyakitnya bertambah parah bila melaksanakan siam. Nah, ini ada syarat. Jadi boleh iftar itu bila sakitnya bertambah parah. Selain itu, tidak dibenarkan iftar. Malahan ada beberapa macam penyakit yang dapat disembuhkan dengan melaksanakan siam. Contohnya, penyakit mah. Tapi mahnya bukan kronis. Saya dulu mah. Sebab tara makan. Jadi makan itu harus cari makan. Kemudian sakit itu gula darah naik, itu dengan siam. Karena itu kalau kita diperiksa gula darah suka ditanya ya. Naon? Hah? Saum tidak ya? Itu. Jadi beda ukurannya. Kalau yang saum sekian, yang tidak sekian. Itu kalau parah, ya saum daun saja, saum setengah tahun itu. Dan safar yang dibolehkan iftar ialah yang melelahkan sehingga memerlukan makan dan minum. Misalnya pada zaman dulu itu safar ada yang jalan kaki. Sekarang juga ada. Gitu. Bahkan di Banten itu kalau mau Jumaah di Masjid Persis itu berangkatnya dari jam 8. Itu 9 km. 9 km bekat wayang Jumaah jadinya. Kemudian pulang lagi sudah asar datang ke rumah itu. Nanti ada dijelaskan di sini.
yang kadang-kadang justru safar itu ngabuburitnya, ngabuburit itu tidak ada safar yang enak seperti di pesawat pakai AC gitu, kemudian tidur. C, hukum iftar bagi yang sakit dan musafir itu tergantung alasannya. Bagi orang yang sakit dan harus minum obat pada waktu siang hari, baginya iftar itu suatu keharusan. Nah, jadi bukan boleh lagi, keharusan. Demikian juga orang yang safar, bila ia tidak kuat meneruskan perjalanan karena lapar dan dahaga, maka lebih baik iftar, atau mungkin iftar itu menjadi wajib. Safar dagang coet itu, Jabal Lempang 10 km Tepayu itu, Jabal Berat di tengah jalan coprak, itu mah wajib, wajib iftar. Sebab setiap orang wajib mempertahankan hidup, haram hukumnya berbuat sesuatu yang menyebabkan ia madarat atau mati. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa siam itu lebih utama bagi orang yang kuat dan tidak memadrotkan. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Al-Auza'i, Al-Auza'i itu murid Imam Syafi'i, menyatakan bahwa berbuka atau iftar itu lebih utama karena melaksanakan rukhsah dari Allah. Lapar tuh lapar, pokoknya buka ini kan rukhsah dari Allah. Karena itu kita dapat mengukur kemampuan diri, masih kuatkah melaksanakan siam tanpa madarat, kapan harus iftar. Sebab pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Selama sakit dan safar itu tidak payah dan tidak menimbulkan kesusahan, maka tidak boleh ia iftar. Para sahabat pernah melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, itu Fathu Mekah. Jadi berjalan dari Madinah ke Mekah gitu. Di antara mereka ada yang siam, ada yang iftar. Satu sama lain tidak saling menyalahkan dan tidak saling merendahkan. Ini puasa tuh puasa lah kayak kesapar sakit itu tak, tidak ada. Ini mana? Entu cina orang matu cina. Jadi di orang katanya sok itu teh. Di para sahabat mah yang buka buka gitu, tadi tegur gitu. Kalau sakit itu dibuka cina gitunya. Wah, olok-olokan padahal ku Allah teh cina beri keringanan muka saum cina. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Sa'id, kami melakukan perjalanan menuju Makkah pada bulan Ramadan. Kami semua siam bulan Ramadan ya. Kemudian singgah di suatu tempat untuk istirahat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu telah dekat dengan musuhmu. Maksudnya akan itu kan akan menyerang kota Makkah. Maka iftar itu lebih baik bagimu. Siam saat itu menjadi rukhsah atau keringanan. Sebab itu di antara kami ada yang siam, ada yang iftar. Kemudian kami meneruskan perjalanan, lalu singgah lagi. Beliau bersabda, besok pagi kalian menghadapi musuh, maka iftar lebih kuat bagimu. Kami semua iftar, saat itu iftar merupakan keharusan. Aisyah meriwayatkan bahwa Hamzah Al-Aslami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku harus siam saat safar? Aisyah menerangkan, ia adalah orang yang sering melakukan siam. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terserah kamu mau siam atau tidak. Pada riwayat Imam Muslim beliau menjawab, iftar adalah rukhsah dari Allah. Siapa yang mau mengambilnya itu baik. Siapa yang mau siam maka tidak berdosa. Kalau dulu saya itu
sok naik kereta, udah apa-apa jadwal kereta mah tetap. Jadi pulang itu pas ceket maghrib, justru ngabuburitnya sapar. Dan banyak orang-orang yang dari kampung-kampung itu dikenakan tempat tinggal saya itu kota kecamatan, wah itu ngalabring berudak teh. Tapi itu sarala tetap berudak teh. Ngabringnya bungkul. Jadinya setelah kira-kira duhur atau menjelang asar mereka pulang lagi. Nonton wae gitu, nonton tukang obat, tukang dagang. Kalau sekarang tuh setiap hari Ahad ya di sini. Itu beri jalan-jalan. JJS naon JJS teh? Oh, nyata tengah buburit teh. Ini ketentuan yang keempat, bagi mutik diizinkan untuk iftar dan menggantinya dengan fidyah. Firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu melakukan siam tetapi payah gitu. Nah, coprak we gitu. Teh hudang-hudang ngap-ngapan wungkul. Lantaran kalau dia bergerak gitu, banyak bergerak, jadi banyak lapar. Mereka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Seorang miskin satu hari dia tidak siam. Yutiqunahu atau mutik artinya orang-orang yang mampu melakukan sesuatu tetapi dibarengi dengan payah dan kelelahan yang sangat. Selanjutnya disebut mutik di sini. Fidyah artinya tebusan dengan membayar harta atau yang lainnya karena tidak melakukan kewajiban atau kurang sempurna. Seperti dalam haji itu ada fidyah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190 itu. Jadi fidyah itu bukan hanya di siam. Fa fidyatu min siamin au shadaqatin au nusuk. Jadi tiga itu fidyahnya. Fidyah siam adalah memberi makanan kepada seorang miskin, seukuran yang biasa dimakan oleh orang yang wajib mengeluarkannya. Jadi harus sama gitu, atau bahkan lebih baik. Cekapnya serang asin oge cenah gitu, ada orang yang daging hayam. Imam Mustafa Al-Marogi menafsirkan, mereka adalah orang-orang tua, tua renta yang lemah, orang yang mempunyai penyakit kronis yang tidak ada harapan sembuh. Nah, ini jadi perdebatan, sebab yang berpenyakit itu bukan mutik, tapi dia wajib qadha. Tapi ada penyakit, jadi kalau tahun depan itu tambah parah. Kalau orang tua kan jelas, orang tua yang tidak bisa diartikan dengan qadha, sebab tahun hadapun bagi qolot teh. Makanya dia wajib fidyah. Para pekerja yang takdirkan Allah mengandalkan tenaga secara terus menerus dan tidak punya pilihan lain, seperti pekerja yang mencari batu bara, penambangan logam dan minyak bumi, atau di kita itu pekerja tukang temok gitu. Tapi kalau dia siam, cobalah beri keringanan, tidak sampai jam 4 ya kerjanya. Atau istirahatnya diperpanjang dari jam 12 gitu. Misalnya sampai jam 1 atau lebih. Para narapidana yang dihukum dengan bekerja keras. Orang yang hamil dan menyusui yang menurut pemeriksaan bahwa mereka dianjurkan berbuka karena dikhawatirkan akan mengganggu keselamatan bayinya. Itu setelah diperiksa, wah ibu mah sehat, biasa kiat ngelaksanakeun siam. Ya cek si ibu teh, ah atunya buka we atunya cenah gitu. Terus nyatakan siap tapi insya Allah tidak apa-apa. Kalau kumaha teh eta mah. Anak saya itu lahir ada yang Ramadan, ada yang Syawal. Setiap kali mereka meninggalkan siam, mereka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin dengan makanan yang biasa mereka berikan kepada keluarganya.
itu seukurannya begitu. Tetapi bila lebih dari ketentuan, maka hal itu akan lebih baik, selama tidak berlebihan dan tidak menimbulkan kemadaratan. Firman Allah, "Faman tatawwa khairan fa huwa khairullah." Maka siapa yang menambah kebaikan, maka kebaikan itu lebih baik baginya. Ini nyambung ayatnya. Jadi kalau lebih itu lebih baik. Dalil ini berlaku untuk semua ibadah maliyah, ibadah dengan harta seperti zakat, infak dan sedekah. Tetapi tidak berlaku untuk ibadah badaniyah atau ibadah nafsiyah seperti menambah rakaat dalam salat dan iftar siam melebihi waktu maghrib padahal ia mempunyai makanan dan kesempatan untuk berbuka. Jadi, lapar tu lapar harus buka. Bentuk tatawu di sini maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin setiap hari ia berbuka. Dan kewajiban seorang. Nah ternyata lebih. Gitu. Kalau seorang itu, orang miskin itu mempunyai keluarga. Keluarganya ada 5 misalnya. Maka itu dianggap lebih dari ketentuan. Atau yang 5 itu jadikan 5 × 6, 30 hari itu 6 kali makan, memberi makan. Demikian juga dalam mengeluarkan zakat dan infak. Misalnya zakatul fitri, seorang melebihi dari kewajiban 1 sok makanan. Dikarenakan kewajibannya 15 kilo, meserna 25 kilo, tak lebihnya 10 kilo. Itu boleh. Malahan kurang boleh. Kewajibannya 15 kilo, kita satu keluarga itu. Tapi dia tidak mampu, tapi ingin bayar zakat. Mampunya 10 kilo, itu diterima. Tapi jangan dicoret dari mustahik. Kan ada daftar mustahik. Ternyata dia zakat. Oh sekarang dia sudah muzaki. Dicoret tidak begitu. Walaupun beras nonton wetakene dibalikin di. Berarti sudah punya kewajiban. Seorang memberi kepada ibunya uang misalnya 100.000. Tah ku indungna teh dibikeun ka incuna. Dibagi. Incuna aya 5 bagi 20 sewang gitu. Tidak bisa dikatakan begini. Udah sok dipasikeun we nya mah dipasian pasikeun kali langsung jeung kitu. Terus ke anaknya tanya, beli ica, pesakan deh ke bapaknya. Oke, selanjutnya apa nih, perjauhi. Gitu. Apa bisa lengit, budak letik mah, teteh. Itu dapat pahala. Jadi orang itu dapat pahala, ibunya dapat pahala, si anaknya juga dapat pahala gitu. Nitipkan ke bapaknya, muntuh pohok. Jadi seorang muzaki mengeluarkan zakat karena zakatul fitri itu kan kaitannya dengan zakat jiwa, membersihkan orang yang siam ya dari perbuatan-perbuatan kotor. Kemudian dia dapat lagi karena sebagai mustahik. Sebab zakatul fitri itu pembantu hamba sahaya juga wajib. Kalau tidak bisa bayar, pangmayarkeun. Ayat ini pun memberi isyarat bahwa bersedekah di bulan Ramadan pahalanya akan berlipat ganda, terutama memberi kepada orang-orang yang siamnya baik. Nah, kita sudah jelaskan itu. Sebab ia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang diberinya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu bisa memilih siapa yang akan diberi iftar fidyah itu. Wah, ieu mah cenah bageur. Apa Quran rajin ke masjid dia miskin itu berhak, tapi harus ditanya dulu, maaf pak gitu, menurut saya itu bapak itu miskin. Tuh cerai dia mah coret tong dibere. Saya ingat dulu itu pada zaman Orde Baru. Data cenah Jawa Barat berapa orang miskinnya, pan gubernur teh eranya nyebutkeun loba mah gitu nya saeutik ka ditu teh
Pak kita cek pemerintah pusat teh nanti akan dibagi. Jadi nambahan. Nambahan miskin. Dan orang yang miskin di sini tidak perlu mencari miskin yang jauh. Di lingkungan saja begitu. Di Arab Saudi itu orang miskin itu punya mobil. Mobilnya itu menang mulungan. Iya, sebab orang Arab itu 10 tahun, 15 tahun tuh mobil itu sudah di depan budak mah anu rusak teh hayo we dioprek. Mereka kawin ke diri itu mah rusak piceun we kitu. Beli lagi. Nah, teteh di pulungan eta teh. Jadi ukuran miskinnya begitu. Orang-orang Arab itu suka memandang orang Indonesia itu miskin. Karena itu walaupun ibadah haji dan umroh pada bulan Ramadan, orang Indonesia mah dipegat, harus diberi. Ah, miskin, hutangnya geloba. Kan di Arab Saudi mah begitu anak lahir itu sudah dapat 1.000 rial. Pada orang mah kudu mayar. Bahkan di Kuwait itu kan lebih lagi. Itu sudah langsung dijamin sampai sekolah ke perguruan tinggi si anak lah baru lahir itu. Di urang mah ceurik budak teh lantaran apal. Loba hutang. Karena itu ketika ada orang Indonesia ke Arab ya suka dipegat kan itu. Karena mereka ingin memberi makan kepada orang miskin. Karena itu juga ada yang dikirimkan ke sini. Katanya ada di Arab Saudi akan memberi korma berapa ton ya? 100 ton. Mudah-mudahan saja sampai pada kita. Korma Arab cuma sanes korma Kairo. Kairo naon? Kairo canong. Ini sudah kita bahas dan diingatkan lagi. Kita bisa memilih yang siam ya, walaupun dia tidak siam tetap dapat pahala dan itu tetap menggugurkan kewajiban. Jangan dengan uang fidyah itu. Mohon bu, sababna teh kamari itu bili dipeserkeun karena kuota. Iya. Dan dina Quran ge kitu, fidyatun ta'amu miskin. Kuota karena puasa gitu. Kintan puasa listrik mah ini harus makanan atuh repot. Nah, di sanalah pahalanya. Lebih baik kita punya orang miskin yang biasa datang ke rumah atau di beja anti ayeuna gitu. Kayaknya tekedah masak lah jatahnya. Halaman 35, orang-orang yang sakit, para musafir dan orang-orang yang mutik, jika mampu melakukan siam, maka siam itu lebih baik bagi kamu. Sebab siam mempunyai pengaruh positif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Siam dapat melatih jiwa, kedisiplinan waktu, sabar, rasa malu, menahan amarah, berhemat, meningkatkan kualitas ibadah dan muraqabah. Muraqabah ada, sudah dijelaskan. Itu merasa diperhatikan oleh Allah, yang semua itu akan melahirkan ketakwaan. Firman Allah pada akhir ayat itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Siam kamu itu lebih baik buatmu jika kamu mengetahui. Nah, itu dalam Al-Qur'an sampai sana. Nah, ketentuan yang kelima ini berdasarkan hadis. Bagi perempuan yang haid dan nifas, nifas haid itu sama. Darahnya sama. Haram baginya siam. Ia wajib mengkodoknya di luar Ramadan saat ia memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menegur Aisyah idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan itu apabila haid tidak wajib salat dan tidak wajib siam? Jadi ini ceritanya Rasulullah itu mengumumkan, "Hei para ibu yang banyak perhiasannya, keluarkan perhiasan untuk sedekah." Suruh para ibu teh. Nah, cenah ka para ibu?
kata Rasulullah itu sebab para ibu itu sholatnya kurang, siamnya kirang. Nah, cenah. Nah, baru lahir kata-kata ini. Alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum. Bukankah ketika perempuan itu haid tidak wajib salat dan tidak wajib siam. Jadi bisa ditutup dengan sedekah. Walaupun hal itu boleh sebetulnya. Dan memang kalau siam itu menjadi haram. Adi kedicarek kekuh, hayang sholat, hayang siam, adi tita hararese. Sahabat Mu'adzah berkata, sa'atu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ya ma balul haidi taqdi as-sawma wala taqdi as-salata. Qalat kana yusibuna dalika ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanumaru biqadai sawmi walam nu'mar biqadai sholat. Rawah jamaah tasadayana termasuk Bukhari. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Mu'adzah, apa sebabnya yang haid itu mengqada saum tapi tidak mengqada salat? Aisyah menjawab, kami pernah mengalami hal itu ketika berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami diperintah supaya mengqada saum dan tidak diperintah untuk mengqada salat. Apa ni batur mah dina usoli teh pake eta teh. Usoli pardo magribi salasa rakaatin qodoan. Nah, atau adaan. Dan ini memang bukan bukan berita yang bohong. Saya pernah itu mengajak jamaah haji untuk sholat tidak dalam pesawat tuh. Mungkin wesen atas di Mekah. Jadi kita maghrib dua kali, isya dua kali, sebab kamari henteu cenah dua dinten. Gitu. Dan ya sekarang juga begitu. Nyepan urang tapi laku teu salat. Padahal ari aturan naon kan bagaimana Allah dan Rasul-Nya. Sini dijelaskan kami diperintah mengqada saum dan tidak diperintah mengqada salat. Nifas sama dengan haid bagi perempuan yang melahirkan dengan cara operasi sesar misalnya. Dan darah haidnya dapat disedot sehingga habis, ya wajib sholat. Menyari etanamu nangali sholat nante. Dan sesar ini sudah disidangkan dalam sidang Dewan Hizbah kemarin, sesar itu. Boleh dijelaskan mu? Kieu tete, sesar itu dulunya adalah alternatif ketika dokter menyarankan karena ini dikhawatirkan ada pendarahan atau air ketuban habis anak belum lahir, itu kan seperti pelumas itu. Jadi untuk menyelamatkan bayi dan ibunya harus disesar, kemudian dilakukan sesar, dan memang begitu ketentuannya. Tapi ayo nama sesar itu bukan berdasarkan keputusan dokter tapi keinginan dari pasien itu, malahan bisa mencari tanggal dan hari, tanggal yang baik misalnya tanggal 20 bulan 2002 tahun 2002. Nah, gitu kan. Hayang lahir teh tanggal sakitu. Ite 5 dinten deui, Bu, bade ngalahirkeun teh ngan kedah ibu kedah eta. Siap-siap we kitu. Abdi hayang disesar. Hayang tanggal enjing, mari tanggal cantik. Itu teteh. Itu hukumnya haram. Atau sesar itu karena permintaan calon suami atau permintaan suami sesar we cenah kitu. Itu juga haram. Iya. Eta teh tos nonton tren ayeuna tehnya gitu. Permintaan suami atau calon suami, sebab dalam surat At-Talaq disebutkan masa iddah itu berapa? 3 bulan.
Nah, tapi orang yang hamil iddah itu bila melahirkan, habis iddahnya melahirkan itu. Jadi bulan terang istri sabar yang meminang dan menikahinya sesar we ayeuna. Sebab itu dalam perhitungan kehamilan boleh 6 bulan usia kehamilan, 6 sampai 9 bulan. Pandi Jawa mah pokona kudu poe pon. Pan aya 5 hari tanya manis pahing kliwon wage pon. Nah cenah pon matak seunu eta pon teh hari baik teh. Ke ngaranna teh kan poniman, ponirin, ponirah, ponari. Punten ieu aya nami eta. Naon deui? Itu teh hari yang baik itu pon itu. Kedahna mah pahing karena pon keun we cenah gitu. Mung pemi kliwon mah duh kata kliwon teh pan malam Jumat kliwon teh beda. Nya itu hukumnya jadi haram. Coba deui dilanjutkan ka dieu. Teu deui. Da sasih rebo payun mah siam nya. Sudah ieu panjang. Hah? Ka deui. Oke di waktu meh arum meh awet hari abdi masih apa dah tinggal maca ya nanti lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Itu ketentuan siam. Apakah kita berdosa memberi makan kepada pekerja yang tidak puasa sedang tidak sahur? Kita lihat alasannya. Apabila pekerja itu mengandalkan tenaga seperti tadi, kita anjurkan dulu saum sekurang teh. Dia tidak bisa, saya tidak bisa siam, sebab saya harus mengeluarkan tenaga. Kalau begitu, Bapak harus fidyah. Gitu. Saya juga tidak bisa fidyah sebab saya mencari makan itu juga susah. Jadi tidak durhaka. Tidak durhaka. Nu doraka menitah batal. Malahan kepada orang kafir juga sebetulnya tidak durhaka. Mungkin saja ada orang yang bekerja kepada kita itu orang kafir ya. Itu. Bulan terang ini bulan Ramadan rek Islam, rek Buddha, rek Hindu, rek Kristen, mah diberi dahar, data kenging, gitu. Sebab tidak dapat pahala, sebab mereka itu tidak siap. Diberi saja begitu. Gitu. Seperti hanya kita memberi uang, kanu gawe baraha teras salah, teteh. Tapi ada alasannya, gitu. Dan orang Korea, misalnya orang Hong Kong yang memperkerjakan orang-orang Islam pada bulan Ramadan, mereka kan tahu. Tidak memberi makannya juga tidak dapat pahala. Itu. Kan ada yang disuruh itu. Bulan Ramadan sebentar lagi saya mau fasting atau puasa cenah kitu. Naon cenah puasa teh tidak makan. Wah, sieun pae. Dipaksa pun ada itu teman saya. Harus bikin perjanjian kalau kamu mati kamu tidak akan menuntut keluargamu tidak menuntut gitu. Betul mah lebih kaki itu ada apalun enggak siap. Jadi tergantung alasannya. Terus jadi ya nanti kita lanjutkan lagi pada bulan Ramadan ya masuk. Kita belum tentu, belum tahu apakah hari Rabu. Rabu itu 14. Karena kita 7 kan. 14 atau 13 mulainya gitu. Demikianlah semoga ada manfaatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, memberikan rezeki yang banyak supaya kita bisa bersedekah, kita bisa berbuat banyak pada bulan Ramadan. Dan semoga kita juga sehat, bulan Ramadannya aman-aman, tidak ada bencana, dan semoga seluruh amal kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.